Apakah kamu tahu masyarakat adat berjuang demi pengakuan hak? Selama lebih dari 20 tahun, komunitas masyarakat adat berjuang untuk mendapatkan pengakuan atas hak mereka. Saat ini, RUU Masyarakat Adat sudah berada di tangan DPR. Namun, hingga kini belum juga disahkan. Meski perjuangan itu sudah dikoordinasi bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau singkat LSM, termasuk AMAN, hingga kemudian dibentuklah Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat untuk mendorong agar RUU tersebut segera disahkan. UU Masyarakat Adat merupakan hal yang sangat penting dalam melindungi masyarakat adat secara hukum. Karena selama ini, mereka kerap mengalami kekerasan, ketidakadilan, dan konflik. Di samping itu, masyarakat secara luas juga akan mendapatkan manfaat dari UU Masyarakat Adat. Salah satunya, kita akan mendapatkan manfaat dari lingkungan hidup yang terjaga dengan baik. Masyarakat adat berperan penting dalam menjaga ekosistem dan keharmonisan alam. Tanpa mereka, tidak ada yang menjadi garda terdepan dalam menjaga hutan yang merupakan sumber pangan, air bersih, dan udara segar yang kita hirup setiap hari.